Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi Rembit bakal lanjutin game Cat Simulator lagi ya. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak like teman-temannya. Jadi Rembit akan lanjutin Cat Simulator lagi. Dan di sini Obit sudah mencapai level 12. Berarti di mana kita sudah terbuka hak untuk menikah ya kan? Asyiknya menikah nggak tuh ya kan? Nah langsung aja kita akan mencari pasangan kita untuk menikah teman-temannya. Menikah kucing, woi parah ya. Oke, di sini Obit sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman, dan di depan kita langsung ada terdapat lope-lope cinta ya kan. waduh. Jadi langsung aja Obit bakal mencobanya teman-teman ya. Kita akan mengkawinkan kucing kita woi dengan kucing tetangga kita ya, bernama Miung Miung ya kan. Wih, langsung dimampirinya woi. Tuh kan bisa lihat tuh pesona Obit yang sangat-sangat kuat teman-teman, kalian bisa lihat tuh ya. Baru apa-apa, belum saya mengungkapkan hati saja, dia sudah mendekat ya, kalian lihat ya. Tuh. Wih, teo. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Hai sayangku, kau mau menikah atau tidak? Mau. Wih, oke, langsung menikah kita. Ayo, kita langsung menikah sah. Sah ya tanya ya. Oh, sudah membangun family kita teman-teman ya. Kalian bisa lihat tuh, Obit sudah membangun family dengan dia woy, katanya woy. Oh, dan dia langsung ngikutin kita kah? Wadaw. Langsung ada punya PC juga ya. Oh ya, di sini jadi kita bisa ngabret gitu teman-teman ternyata ya. Dan upgrade-nya tuh caranya tinggal bercocok tanam woy, kayak gini misalnya ya. Tuh, menambah moving speed. Oke, kita cocok tanam tuh. Kita tanam wortel ya kan. Nah, jadi bercocok tanam dia teman-teman. Kalau yang ini nambah apa nih? Ini nambah darah teman-teman ya. Bagus juga sih sebenarnya nambah darah ya kan. Yang ini apa nih? Kita lihat dulu ya. Oke, ini untuk menurunkan rasa haus ya kan. Jadi nggak gampang haus gitu teman-teman ya. Kalau ini attack, oke, ini paling suka Obit ya, naikin attack kita teman-teman. Kita naikin aja dulu. Masih bisa 1 poin lagi kah? Oke, 1 poin lagi masih cukup duitnya. Sip, langsung aja. Oke, selesai. Langsung aja kita akan pergi minum teman-teman ya. Dan kali ini Obit nggak sendirian boy. Kita ditemenin oleh istri kita ya kan. Wadaw. Ayo, Bebep minum. Minum boy. Waduh, sombong. Dia nggak haus kayaknya teman-teman ya. Udahlah. Oke, kita selesai minum dulu. Baru kita akan pergi berburu ya. Wadaw, siap nggak tuh? Dan kemarin-kemarin kita lihat tuh ada bos-bos ya. Kalian bisa lihat nih. Ada bintang-bintang di situ teman-teman ya. Itu bukan bintang-bintang kejora, tapi itu bos ya kan. Tapi bintang putih itu artinya mini boss. Kalau yang bintangnya emas, baru itu namanya big boss. Aduh, ma, apa sih Obit nih? Langsung aja kita akan bantai mini boss dulu yang dekat sini ya kan. Kita akan coba seberapa kuat dia mengalahkan pasangan paling... paling kompak, paling perfect tuh Mama Mia Lajatos. Oke, kita akan menggunakan mode berburu ya teman-teman ya, supaya kita nggak diketahui oleh mini boss di depan kita ini. Kan bisa lihat ini dia mini bossnya, langsung aja Obit deketin, kita cakar. Matanya emas, emas putih ya kan. Tapi dia nggak bisa, mungkin nggak mungkin bisa mengalahkan kita berdua yang sangat luar biasa ini. Ayo Bebek, pukul dia Bebek, cakar dia, kasih tahu dia. Beh, kan langsung meninggoy teman-teman ya. Wadaw. Kita minum dulu beb, minum dulu. Minum dulu, ambil koin dulu. Macam mana ya wujudnya? Nih, wis, mantap ya. Kita ditemani oleh istri kita yang tercinta, teman-teman. Waduh, kita bisa menggunakan mode berburu bersama ya kan. Kita bisa berburu bersama, kita bisa menghajar tikus bersama ya. Langsung gak usah mode berburu Bebek, langsung kita kasih tahu dia siapa bosnya di sini ya. Kita cakar dia Bebek, kita cakar dia. Iya, kita cakar. Woi, pergi kemana kamu ha? Wih, itu istrinya datang juga tuh. Wih, nggak tahu dah. Tapi istri kita lebih kuat ya kan daripada istri dia, woi. Oke, meninggal. Ayo makan dulu lah Bebek. Makan dulu Bebek. Wih, kalian bisa lihat tuh bagi-bagi makanan Obit ya kan, sangat-sangat bijaksana sekali Obit ya. aduh mak. Oke teman-teman, jadi di sini kan bisa lihat itu ada bintang emas ya, itu menandakan itu big boss ya kan. Jadi Obit bakal coba ke sana aja kali ya, karena Obit penasaran banget. Obit belum pernah melawan a big boss way. Kita akan coba ke sana aja kali ya. Ngomong-ngomong, jalannya lewat sini benar ya. Langsung let's go menuju tempat tujuan. Ayo Bebek, kita hajar big boss di sini ya kan. Kita akan lihat, kita buktikan kalau kita pasangan paling solid ya kan.
Waduh, waduh, waduh. Coba Hobbit bakal ke sana dulu ya kan? Karena Hobbit penasaran, woi. Eh, di sana tuh ujung sekali, woi. Hobbit belum pernah sampai ujung sana ya kan? Ada apa sih ya di sana ya? Kita coba ke sana dulu. Ayo, let's go. Bisa lompat nggak deh ya? Twing. Oh, dia nggak lompat ya? Oleh sini, pasti lompat ya. Harus mau nggak mau. Twing. Gimana dia? Lompat bebek. Bebeknya nggak bisa lompat. Ya ampun, parah bet ya kan lewat sana dia, woi. Oke lah, nanti saya akan ajarkan kamu cara melompat ya bebek ya. Oke, kita langsung let's go aja ke tempat bos nih. Mana di bosnya nih? Di ujung sana kan? Iya benar. Nah itu dia teman-teman nih. Apakah dia seekor tikus, woi? Wadaw, raja tikus teman-teman nih. Wadaw, wadidaw, kita akan lihat seperti apa raja tikus ya kan. Cuman kita akan menggunakan mode berburu dulu. Mode berburu biar damage pertama kita tuh gede banget, woi. Dan kita akan lihat darahnya 360 plus, cuman levelnya tuh baru si belas teman-teman ya. Wadaw, kita kasih tahu deh bebek. Let's do the go, cakar dimulai. Siap, woi. Siap, siap, siap. Kita cakar terus ya teman-teman ya. Siap, woi, wede. Gak bisa dimengalahkan pasangan yang paling solid dong ya kan. Ini, makan dia, bem. Mending gue langsung teman-teman ya. Wadaw, bisa dimakan gak nih? Kok gak bisa ya? Kenapa Big Boss gak bisa dimakan, woi? Aneh banget, woi. Cuma dapat koin ya kan. Nih dapat koin doang nih. Koinnya juga nggak banyak-banyak amat. Nggak banyak-banyak amat ya kan. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah menunjukkan ya kalau kita paling kuat di sini ya. Temen ini masih bingung Hobbit kenapa tidak bisa dimakan, bos. Aduh ma. Macam mana ya Hobbit mau makan? Nggak boleh makan teman-teman nih. Oh ya teman-teman, di sini kita juga bisa punya anak teman-teman ya. Cuma untuk punya anak kita harus mencapai level 20 ya. Dan di sini Hobbit baru level 13, menandakan Hobbit belum punya hak untuk punya anak. Parah ya, harus level 20, jauh banget deh. Nggak apa-apa lah Hobbit, kalau coba menaikkan level Hobbit dulu teman-teman ya, baru nanti kita bisa punya anak ya kan. Oke, jadi langsung aja kita leveling dulu mencapai level 20 ya. Oke teman-teman, di sini Hobbit sudah mencapai ke level 20 ya. Nah jadi di sini Hobbit sudah bisa dan mempunyai hak untuk punya anak ya. Cuman di sini katanya kita harus membayar 100 ya teman-teman, membayar duit 100. Kalian bisa lihat ada tulisan 100 dan duit Hobbit belum cukup ya, baru 74 ya, belum cukup menjadi bapak, woi. Waduh, waduh. Jadi di sini kita akan ngumpulin duit dulu lah kalau begitu ya. Di sini kita punya misi hunting rakun ya. Oke lah kalau gitu, kita akan hunting rakun demi mendapatkan duit untuk membiayai anak ya teman-teman. Mana ini rakunnya nih? Rakun, oh rakun, di mana kamu? Ku mencarimu. Mana ya rakunnya, kok gak ada woi? Sekali dicari kagak ada teman-teman nih. Nih kalau kumpulin kayak gini-gini sih lama ya. Satu-satu nih duit nih. Satu tuh kan, nambah satu, nambah satu. Satu terus ya kan. Oh bos ya teman-teman, ada bos tikus lagi woi. Mini bos ya tapi ini ya. Gak apa-apa, kita akan lawan dia ya, supaya mendapatkan duit ya. Dan darahnya 306 plus ya. Dan darah Hobbit baru mau mencapai 300 woi. Tapi gak apa-apa karena kita berdua woi. Kita pukul ya, kita cakar, kita makan, kita kunyah-kunyah dia ya kan. Mana bisa dengerin kita bos. Nah, langsung kita makan teman-teman ya. Mantap ya kan, mantap. Ih, misi kita berubah ya. Oh, misi kita berubah jadi misi makan bos, karena kita kelaparan teman-teman nih. Ini jamur, jamu itu jamu Hobbit, jamur jadi jamu. jamur boleh makan nggak ya? Nggak tahu juga Hobbit, coba ah. Nyam. Baik-baik gitu ya. Enak, baik-baik ya kan. Wadaw, kita butuh minum juga kan. Bisa lihat ada tanda seru, berarti menandakan Hobbit itu thirsty. Thirsty itu haus ya kan. Haus. Minum boy. Kita minum air sirup, yaitu air sumur. Cep. Nah ini dia. Ayo beb, minum beb. Sekarang dia mau minum. Tadi dia gak haus teman-temannya. Sekarang dia haus woy. Oke. Segar ya kan. Langsung aja kita lanjutkan berburu makanan lagi ya, karena kita punya misi untuk mencari makanan ya. Dan di sini ada tikus, kita akan melakukan penyerangan kepada tikusnya. Tahu kan mau lari kemana? Lari kemana juga, ha? Kok nggak tahu nih, ha? Makan kamu nih, ha? Nyam.
One more again ya teman-teman nih. Butuh satu makanan lagi. Apakah jamur ini bisa mencukupi akomodasi? Sombong banget loh, kayak akomodasi ngomong apa begini ini. Ah, pokoknya selesai misi kita ya kan. Nah, duit kita udah 87, berarti menandakan kita hanya kurang 13 duit lagi teman-teman nih. 13 ya, minjam boleh kali ya. Aduh. Oh, kita disuruh ngasih makan ke bebek kita sekarang ya. Karena dia lapar teman-teman nih. Istri kita lapar weh, kasihan weh. Kita kasih makan laba-laba aja ya kan. Rabbit ya, sekali dia makan enak-enak, makan buah-buah jamur ini kasih laba-laba ha. Ini nih, ayo beb. Oke beb, makan beb, makan rasanya enak kok. Iya, jangan malu-malu, jangan malu-malu, makan aja beb, makan aja. Gimana enak kan? Udah tuh bilang, ayo tidur beb, tidur, tidur. Bobo yang nyenyak. Oke teman-teman, di sini beb sudah bangun dan kita sudah cukup duitnya ya kan, karena kalau tidur tuh nambah duit 25 we, bayangkan we, tidur aja terus kalau gitu ya kan, enak kan, tidur dapat duit, tidur dapat duit. Jadi di sini langsung aja kita akan coba teman-teman ya membuat anak ya kan, let's go. Ini kah? Congratulations, you chill if was the brown, yeah. Wah itu dia teman-teman ya. Wih, ini adalah keluarga kucing oren. Mana dia? Wih, ini dia teman-teman, keluarga kucing oren. Wih, aduh, aduh, aduh. Keluarga kucing oren, the kucing of the barbar, ya kan? Karena dia suruh apa nih? Apakah anaknya bisa besar ya? Oh, dia suruh berburu tikus teman-teman nih. Tikus, nak, sini nak. Bapak latih kamu untuk berburu tikus nak. Ayo nak, ayo nak. Ikut bapak, kita cari tikus nak ya. Jangan laba-laba nak, jangan laba-laba. Bau dia, bau, belum mandi dia. Kita cari yang tikus-tikus yang udah mandi, udah seger gitu kan. Biar kamu tidak ternodai gitu loh. Mana yang tikus ini? Oh itu dia nak. Itu ada tikus, tikus putih. Nah bersih, bersih seperti kaca tanpa bening. Ah apa sih obetnya? Oh, oke langsung aja nak. Menggunakan pertama mode hunting nak. Begini caranya. Itu namanya menggunakan step ya teman anak ya. Ya, ya menggunakan step. Terus dengar-dengar. Udah dekat nak. Cium dulu. Oke baunya agak-agak wangi. Pukul baru nak. Oke langsung nak. Kejar nak. Jangan sampai dia pergi. Ah, hua. Wah, oke. Eh, rakunya lawan dulu, berani-beraninya deh. Dia nggak tahu kita adalah the family of the kucing oren ya kan. Wadah, wadah, berani-beraninya kamu. Cakar-cakar dia nak. Oke, bagus, bagus. Oke nak, makan nak. Woi, anaknya makan woi. Oh, dia makan teman-teman nih. Sekarang dia mau laba-laba woi. Anak kita ini penuh nafsu makan yang sangat bagus ya kan. Kalau gitu kita cariin laba-laba dulu ya. Laba-laba di mana kamu? Kamu gak apa-apa makan tikus, makan laba-laba itu gak apa-apa nak ya. Asal jangan kamu minta dengan beruang. Jangan minta ke bapak nak. Mohon maaf nih, minta aja dengan mamamu. Minta beruang dia pula nanti kan. Ini tuh, itu ada laba-laba nak. Kita makan dulu, kita makan. Pertama menggunakan mode hunting seperti biasa nak. Step, ingat menggunakan step ya kan. Pelan-pelan, kita buntut ya. Kita cakap, langsung kroyok nak. Kroyok, kroyok. Nah, kasih makan dia nak, makan, makan nak. Makan, woi makan woi. Cuman anaknya kagak makan dia teman-teman nih. Gagar mamanya ini, mamanya malah yang makan woi, parah ya mamanya ini ya. Udah anak kamu bapak kasih makan apa lagi? Oh mau telur ya. Pengen telur ya. Oke nak ya, kita cari dulu telur. Telur di sini nak. Telur Pak Petani kita ambil dulu nak ya. Nah, nanti kita kembalikan lah. Ini dia nak. Ayo nak, ayo makan, makan ini nak. Lompat, lompat nak, lompat. Macam mana nih kagak tahu lompat woi. Woi, lompat itu makan tuh telur tuh. Itu telur. Makan itu telur. Nah, bagus. Makan. Gimana rasanya, nak? Wih, langsung naik level lagi kita, teman-teman nih. Wadaw, 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 wadaw. Gimana, nak? Rasanya enak, kan? Sekarang bapak yang lapar, nak. Sekarang bapak yang lapar. Jangan kamu terus yang makan pula. Obet pun mau makan, ya kan? Waduh, macam mana kok ini, nak? Kita pergi berburu tikus, ya. Selera bapak ada di tikus, nah, hari ini. Sini dia nak. Kita menggunakan mode hunting dan langsung cakar begitu saja. Langsung kita kejar. Dia akan kabur. Kita kejar. Kita kejar. Oh dia kabur ke temannya tuh. Dia lapor ke temannya tuh. Makan dia. Mau dia lapor ke temannya kak. Cakar-cakar nak. Cakar. Iya menggunakan kuku yang tajam. Bagus nak ya. Itu mamanya makan tirus ya kan. Itu jatah obit boy. Parah ini mamanya ini. Makan tirus ya kan. Ada fox. Ada fox ini ya. Rubah-rubah. Kita akan coba berburu rubah kali ya. Tapi sebelum itu Bet pengen makan dulu lah. Makan dulu lah. Saya nih lapar ini loh. Nah makan. Nyam 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 nyam. Oke. Kita akan coba berburu rubah. Ayo. The family of the kucing oren. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu.
cakar. Oke, bagus sekali. Gunakan cakar-cakaran maut. Kita kasih tahu kalau kita adalah keluarga yang solid, ya kan? The Kucing Orange of the Barbar. Nah, nah, nah. Goy meninggoy langsung dia kan. Tapi nggak bisa dimakan ya. Kagak tahu saya kenapa tidak mau dimakan itu, wey. Oke, saya makan jamur dulu. Bapak biar makan jamur tuh biar strong, nak ya. Jadi kalau kamu udah gede nanti, nak. Ah, kau makan jamur, nak. Biar strong. Sip. Ya, anak kita kemana? Wih, sana dia. Oh, dia mau pengen berburu tikus. Siap, siap. Ini tikus, nak. Kasih tahu, nak. Kasih tahu. Cakar, cakar. Nah, Ela. Oke. Goy-goy meninggoy. Wih, ada fox. Hati-hati. Kabur. Eh, kita bawa dulu makanannya nih. Makan dulu lah. Enak banget. Oke, naik level lagi. Oke, kita akan coba berburu fox. Tapi darah Ubin masih belum full ya. Gak boleh, woy, kalau belum full, woy. Kita, bapak harus memenuhi darah dulu, nak ya. Memenuhi darah dulu. Kita menggunakan mode hunting. Kita dekatkan diri kepada dia dulu. Wih, darahnya banyak banget, woy. 465 plus-plus, ya kan? Wadaw. Waduh, tapi gak apa-apa, Kak Ubin. Aku coba. Langsung sisa 300-an itu, ha? Cakar terus, nak. Ayo, nak. Kasih tahu, nak. Gigit hidungnya, nak. Gitu dia. Bagus, nak. Bagus. Teruskan. Bapak bangga dengan kamu, nak, ya kan? Kamu anak yang berprestasi. Oke, nak, kita pulang dulu. Haus ya kan bapak ini. Jadi kita nggak boleh tiap hari berburu, nak ya. Makan terus. Makan boleh, nak. Minum juga sekali-sekali ya. Jangan lupa minum. Itu biarkan aja, nak. Jangan makan terus kau. Udah bapak bilang. Baru bapak bilang nanti kamu geplak ya kan. Minum dulu. Nanti tersedak kau. Minum. Lompat lu, nak. Sup, jangan kayak mamamu nggak bisa lompat nanti lo. Gitu ya. Bagus. Oke, minum. Minum. Minum semuanya. The family of the kucing oren. Minum ya teman-teman ya. Mantap kali. Seger, nak. Gimana rasanya? Enak kan? Seger kan? Nah, begitu dia, nak. Seger maksud bapak gitu ya kan. Bagus. Di sana ada bos lagi, teman-teman. Ada big boss lagi, wey. Kita akan coba ke sana lagi ya. Kita akan lihat big boss apa kali ini ya kan. Ayo, nak, sekali. Sekarang kita akan mengajarkan anak kita untuk memburu big boss, teman-teman. Wadah. Langsung aja, nak, menuju ke tempat tujuan. Tadi mamamu udah saya bantu dia, nak ya, biar dia bisa mengalahkan big boss ya kan. Sekarang kamu, nak, sebagai bapak yang baik. Ada babi, teman-teman, ya, babi hutan, wey. Oke, nak, kali ini pelajaran big boss ini nanti dulu ya. Kita akan coba berburu babi hutan dulu ya, nak ya. Nih, bapak penasaran, nak. Darahnya 640, nak. Gimana, nak? Gimana, mah? Oke, buru katanya. Oke. Kalau bapak gagal katanya bapak dicerai, woi. Wih, parah banget ya. Ya udahlah. Ayo, nak, coba cakar. Cakar. Oh, sama-sama, woi. Woi, sakit, woi. Sakit. Oh my god, sakit, woi. Parah, Bang. Lari, Bang. Lari. Ding ding di ding ding di ding ding di ding. Di ding ding di ding ding di ding ding di ding. Bapak kok kabur? Maaf, nak, makna bapak gak kuat. Bapak gak kuat, nak. Aduh, mak. Aduh, mama ini gimana sih? Saya makan dulu, nak. Ya, bapak minum dulu. Kan kita menggunakan strategi. Gimana sih? Oke. Strategi kita itu namanya strategi gocek-gocek, nak ya. Sip. Ampun, darahnya udah 300 kali. Cepat kali itu darah nambah. Ngecit ini. Wah. Darahnya ngecit itu. Nambahnya gila, bro. Coba lagi. Ayo, nak. Pukul, nak. Ayo, nak, cepet, nak. Nah, bapak meninggoy, nak. Aduh, bapak meninggoy. Tidak. Waduh. Bapak ini cupu banget, ya kan. Nanti mama cari laki baru. Wih, janganlah, mama. Ini macam mana, ya kan. Wih, ayo, nak. Bapak tadi lagi nggak sehat aja. Lagi flu, nak, ya kan. Jadi gimana pula, ya kan. Flu disuruh mamamu ini berburu babi hutan, wih. Kagak kuat, mama. Bapak, wih. Aduh, mak, macam mana ini, ya. Yaudahlah, nak. Bapak, kita akan kembali ke pelajaran utama. Itu adalah memburu big boss aja, nak, ya. Big boss aja nih, ya. Mama nih, gegar mama ini, ya. Jadi anak-anak ini jadi kecewa dia, ya kan. Parah ya. Babinya kuat banget, teman-teman. Gak masuk akal, wey. Darah dia tuh banyak banget, wey. Gila loh. Sekali pukul Ubin sakit lagi tuh. Waduh, mak. Ada laba-laba, bos. Kayaknya tadi bosnya sih Ubin lihat sih laba-laba ya. Coba dulu, nak. Ayo, nak. Kita akan memburu bigger boss, ya kan. Wadah, bigger boss. Itu tuh babi hutannya tuh masih di situ, wey. Cuman kita masih belum kuat, ya kan. Waduh. Darah kita pendek ya. Kita akan memburu big boss aja dah. Big boss laba-laba, ya kan. Yang pertama tadi tikus, sekarang udah jadi laba-laba, wey. Oke lah, kalau begitu kita akan menggunakan mode hantong, ya kan. Hunting maksudnya. Nah, ini darahnya 420 aja nih. Kayaknya bisa nih kalau begini nih.
Nah. Pukul. Keroyok dia nak, keroyok nak. Ya, bagus. Cakar terus. Nah, mati dia. Kayak gitu nak, bagus sekali. Enggak ada obeng. The keluarga of the family kucing orang, the barbar of the barbar of the barbar of the ber ya kan. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk game cat simulatornya cukup sampai segini aja dulu ya kan. Jadi di sini Obet sudah berhasil membangun keluarga kucing oranye ya kan, sesuai requestan kalian di kolom komentar di part sebelumnya ya. Ya jadi udah berhasil nih, udah punya mamanya, udah punya anaknya juga ya kan. Anaknya ngomong-ngomong nih cowok ya kan, karena kalian bisa lihat dari warna kalungnya itu warna biru woy. Ini kan bapaknya warna biru nih, kalau mamanya nih warna apa nih, warna merah apa warna pink nih. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya kan, pokoknya biru cowok lah dia ya kan. Ya udah teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.